Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini saya mau menunjukkan cara menanam lengkuas. Seperti biasa, saya sudah siapkan tanahnya ini teman-teman. Dan tanahnya ini saya campur dengan pupuk kandang supaya dia cepat tumbuh. Oh iya, saya mau tunjukin dua cara nanam lengkuas. Nah ini lengkuas yang sudah tumbuh daunnya, tapi saya potong ini ya daunnya biar dia bagus nanti pertumbuhannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan yang satunya lagi tuh yang belum ada daunnya. Sebenarnya dua cara ini bisa-bisa aja teman-teman, mau yang ada daunnya mau yang tidak ada daunnya, bisa aja kita tanam teman-teman. Nah ini udah saya siapin dua oliver-nya. Kita isi dulu ya teman-teman tanahnya. Oh ya teman-teman, kita isi setengah dulu. Kalau yang ada daunnya ini kita isi setengah dulu. Kalau yang nggak ada daunnya ini kita isi full aja polybagnya. Dan kita mau tanam yang belum ada daunnya dulu. Tanam yang ini dulu teman-teman. Dan cara tanamnya biasa aja teman-teman. Kita lepas kayak gini, kita tekan-tekan sedikit. Kayak gini. Oh iya salah teman-teman, kebalik deh ini akarnya ada bawah. Tuh, sorry teman-teman. Sudah kita taruhin tanahnya sedikit lagi. Nah sekarang kita tanam yang udah ada daunnya, kita lubangin dulu. Ingat ya teman-teman, kalau yang ada daunnya ini kita isi setengah dulu. Udah saya lubangi.